Halo semuanya, balik lagi sama gua di channel Habib Afsyah. Kali ini gua akan nunjukin nih di mana letak nomor rangkaian mesin all new R3. Ini yang udah all new ya. Dia mesinnya pakai mesin yang lama sih sebenarnya, sama K15 kalau nggak salah kodenya. Nah, ini dia nih nomor mesinnya nih. Gampang banget ya tuh kan K15 bener. Nah, untuk nomor rangkanya dia ada di pinggir sini. Gampang banget. Jadi buat gesek-gesek gampang lah. Suzuki tuh nggak kayak Toyota, Honda atau apapun. Oke, thank you.